Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. PRU15 dicanang-canang, diminta-minta, digesa-gesa, dirayu-rayu, dipinta-pinta oleh orang-orang besar UMNO kepada Perdana Menteri. Oleh Perdana Menteri. Masih teringat laporan-laporan daripada media. Sama ada di apa-apa pun convention kah, di pertemuan-pertemuan, di mesyuarat-mesyuarat, taklimat-taklimat, dilaungkan mau pilihan raya segera. Tapi mestu dikata itu adalah permintaan ataupun itu adalah keinginan, kemahuan daripada akar umbi. Tetapi kurang dapat jelas dibuktikan adakah itu akar umbi betul-betul ataupun hanya orang-orang yang ikut mesyuarat dan convention saja. Satu artikel baru yang saya ingin kongsi. Hampir tiada yang setuju. Hampir tiada yang setuju PRU15 tahun ini. Eloklah PM bertenang dulu. Kecuali kluster WTC UMNO, pelbagai kelompok lain sama ada dalam kerajaan, blok pembangkang atau masyarakat umum tidak terlihat ada yang benar-benar setuju PRU15 diadakan pada tahun ini. Semua mereka sependapat bahwa PRU15 pada hujung tahun ini berkemungkinan akan bertembung dengan musim banjir adalah tidak sesuai sama sekali. Mereka seterusnya lebih setuju jika Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak tergesa-gesa membubarkan parlimen dan hanya berbuat demikian pada tahun depan. Saya setuju yang ini. Rakyat juga jika dikaji tentang sikap mereka secara umumnya, lebih menumpukan ujung tahun ini untuk bersiap-siap menanti ketibaan musim tengkujuh yang mungkin disertai oleh banjir besar berbanding mengundi atau menukar kerajaan. Oke, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kemudian apa lagi? Rakyat juga jika dikaji tentang sikap mereka secara umumnya lebih menumpukan ujung tahun ini untuk bersedia dengan banjir lah. Berbanding untuk mengundi ataupun menukar kerajaan. Meskipun sentimen menukar kerajaan sesekali terdengar kuat arusnya, tetapi kebimbangan terhadap banjir dalam banyak keadaan adalah melebihi segala-galanya, kerana melindungi nyawa lebih dianggap bernilai jika dibandingkan dengan memikirkan nyawa politik mereka yang mencari kuasa. Berdasarkan sentimen tersebut, harus diakui bahwa adalah berbahaya jika Ismail Sabri mengambil keputusan untuk membubarkan parlimen dalam waktu terdekat ini atau pada hujung tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh kluster WTC UMNO. Membubarkan parlimen dan mengadakan PRU di ketika berbagai pihak mengatakan ia tidak sesuai dan rakyat juga terlihat tidak bersedia, kebimbangan paling menakutkan ialah ia mungkin menjadi lantunan yang menghentak balik UMNO BN dan juga Perdana Menteri sendiri. Bertindak atau membuat sesuatu yang tidak selari dengan kehendak rakyat lebih mudah akan menyebabkan rakyat akhirnya menunjukkan kuasa penolakan mereka. Jika itu berlaku, PRU yang sepatutnya diadakan untuk UMNO dan BN mendapat mandat akhirnya akan bertukar menjadi tali gantung yang membunuh diri sendiri. Sebagai menunjukkan kemarahan dan rasa tidak puas hati, rakyat akan keluar mengundi dengan satu tujuan, yaitu untuk menghukum dan menjatuhkan kerajaan kerana dianggap membelakangi dan tidak peduli keadaan mereka. Jika itu berlaku, UMNO BN dan Perdana Menteri juga yang kerugian akhirnya. Sebab itu adalah mustahak untuk Perdana Menteri meneliti dengan mendalam sentimen rakyat dan membuat kajian yang sewajarnya sebelum mengambil keputusan untuk membubarkan parlimen. Setidak-tidaknya, sebaik-baiknya ambil sikap bertenang dulu dan fikirkan keutamaan serta keinginan rakyat. Mengadakan PRU ketika rakyat benar-benar bersedia dan dalam keadaan yang benar selesa, selain memberikan manfaat lanjutan masa sehingga tahun depan, untuk terus meningkatkan lagi program serta bantuan kepada rakyat, lebih memberi jaminan ke arah kemenangan yang diidam-idamkan. Tiada guna tergesa-gesa mengadakan PRU jika kemenangan yang diburu masih samar, malah lebih mungkin menyebabkan kekalahan. Ditulis oleh Sabudin Husin, 22 September 2022. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ramai sekarang cuba untuk samakan pula
Anwar Ibrahim dengan Najib Razak selepas apa yang dibuat yang sangat luar biasa daripada anak Najib sendiri yang dia bandingkan, bukan bandingkan, dia samakan. Kalau bandingkan okey, kalau dia samakan itu pelik. Apabila anak Najib samakan ayahandanya Najib Razak dengan Nelson Mandela, pejuang kebebasan dunia yang mendapat gelaran, mendapat pengiktirafan Nobel Prize keamanan, dan juga dia turut menyamakan bapaknya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kali ini mau disamakan pula Najib Razak dengan Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya disamakan Anwar Ibrahim dan Najib Razak kerana Anwar Ibrahim pun rupa-rupanya pernah masuk ke HRC, yaitu Pusat Rehabilitasi di Ceras. Jadi dia pun rupanya pernah masuk di sana. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada persamaan tapi perbezaannya jauh. Apa bezanya? Ialah Najib Razak belum pun sebulan masuk di penjara sudah menikmati bukan itu perkataan yang sesuai kot, sebab orang sakit mana boleh menikmati. Sudah dia pun merasa sakit, akhirnya dihantar ke hospital KL. Lepas itu ada ura-ura mau PJN tapi tak jadi. Kemudian dihantar ke pusat rehabilitasi di Ceras. Ceras. Itu cerita Najib. Cerita Anwar pula, dia hanya masuk di tempat itu selepas dia bertahun-tahun di penjara. Bertahun-tahun di penjara, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi amat berbeza. Yang satunya cepat sangat, yang satunya dia memang betul juga kena hantar tapi lama dulu. Okey, jadi dua-dua pun kena hantar rupanya. Jadi memang Jabatan Penjara Negara Malaysia adalah satu badan yang bagi saya okey, no problem. Jadi tindakan daripada Jabatan Penjara rupanya ada orang punya justification, ada akta penjara. Jadi bagi kamu yang bertanya-tanya kenapa dan kenapa, jangan terus menuding jari, tapi kena belajar dulu. Okey. So apapun, Anwar Ibrahim dia lebih apa, tahan lasak lah, lebih tahan lasak daripada Najib Razak. Anwar Ibrahim punya punya pengikut pun lebih tahan lasak dan kuat mental, tak cepat koyak. Adakah Najib baru sehari masuk penjara sudah hantar memorandum untuk Najib diberikan pengampunan? Aduh, itu yang pelik tu. Tapi apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh maci-maci, paci-paci yang bersolidariti untuk Najib, yang menandatangani petition tak seperti yang diinginkan. Apabila yang di Pertuan Agung berikan tita bahawa pengampunan tidak sepatutnya diberikan dengan sewenang-wenangnya. Walaupun dia tidak menyebut tentang Najib, tetapi kita tahu bahawa pada ketika itu yang paling hot di dalam berita adalah Najib mahu supaya penyokong-penyokong Najib mahu supaya Najib dibebaskan. Lepas tu Sultan Perak pun dah bertitah. Jadi denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.